Ada yang laki-laki mau di ospek. Gimana Bim? Ini baru bakar pertama kali Bim ya? Biasanya mau pakai kipas gitu. Kipas. Sekarang pakai kayak kipas angin ya. Takutnya kebakar ya, gosong ya. Gak apa-apa Bim. Sesekali kan gitu Bim. Iya benar. Biar cepat matang Om ya. Iya. Ini chef paling muda nih ada nih. Juga sedang gantian masak nih kan kawan, mantep nih kepalanya ini ikan tuh. Di sini makan pakai nasinya liwet lagi, mantep rupanya nih. Bakar lagi. Bos pun masih ada juga. Dimasukin lagi kan yang masih baru. Iya. Ini kue lilin ini apa ya? Oh, talang-talang kepalanya. Dipotong mulutnya. Ini yang kue lilin ya ini. Sudah siap dibakar. Pokoknya mantep deh. Iya, makanya yang habisin ini aja. Atau ini masih banyak tuh yang di bawah tuh. Luar biasa nih kan kalau kita tuh banyak teman-teman di sana yang pada sedang bakar-bakar nih. Kita nikmatin bareng, kita makan bareng, pokoknya enak deh. Hasilnya. Ini ikan yang sudah selesai dibakar kan kawan, sedang kita siapin mau kita tata di tempat lesehan. Kita mau campur dengan nasi liwet, sambelnya sudah siap. Nah, ini kita liwet bersama, makan bareng-bareng di atas pelepah daun pisang, pastinya sangat nikmat sekali. Dan inilah keseruan makan bersama-sama ikan pancingan yang manis, segar, dan pastinya enak kawan-kawan.